tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bacilus bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam game-nya. Halo my friend, balik lagi bersama aku di channel Bacilas. Guys, kemarin aku kan lagi main game Tower of Hell ya adik-adik. Karena aku udah lama banget gak main game Tower of Hell, game obi yang paling sulit yang ada di Roblox adik-adik. Dan aku tuh bener-bener penasaran banget guys, karena aku udah lama aku gak main game Roblox Tower of Hell. Sehingga aku tiba-tiba mencoba ya adik-adik memainkan game Roblox Tower of Hell. Tapi ternyata guys, ketika aku main game Roblox obi itu ya guys ya, bareng si Bora-Bora ini adik-adik, menemukan seorang online dater guys yang lagi ngebully bacon gitu adik-adik. Rambutnya tuh kayak slender gitu. Aku sedih banget bang, kemarin aku kan jadi bacon, aku dibully bang di Tower of Hell. Ya ampun guys, ya sih aku juga bener-bener kesel banget guys, menemukan online dater dan juga slender di dalam game Roblox Tower of Hell. Dan juga di dalam game-game obi lain, mereka suka dan hobinya banget guys yang ngebully karakter-karakter yang masih newbie, dan juga yang karakternya masih biasa-biasa aja di dalam game Roblox Tower of Hell. Adik-adik, kalian harus tahu sih guys, game Tower of Hell betapa sulitnya kayak gimana ya adik-adik. Di sana mereka bener-bener show off banget tentang skill mereka adik-adik. Dan aku di sini berencana bareng si Bora-Bora ini adik-adik untuk memainkan game Roblox Tower of Hell ini, dan berencana untuk menantang semua yang menggunakan skin slender dan juga yang suka ngebully gitu ya adik-adik. Terus kalian kira-kira apakah yang bakal terjadi ya kalau Bacilla menyamar menjadi banker dan juga melawan seluruh slender yang levelnya sangat tinggi di dalam game Roblox obi ataupun game Roblox Tower ini adik-adik? Pastikan ini bakal seru banget adik-adik pertarungannya. Jadi yaudah deh guys, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol like ya adik-adik dan subscribe ke channel subscribe, karena Bang Baca sudah serius banget adik-adik. Jadi kita bakal langsung masuk ke dalam videonya. Let's go guys. Ayo bang, menyamar menjadi karakter bacon sekarang juga bang. Bora. Ya ampun Bora, ya siap-siap. Aku bakal menyamar menjadi bacon, tenang aja Bora. Ya udah guys, kita bakal menyamar menjadi bacon aja sekarang juga. Kita bakal langsung masuk ke dalam game Roblox Tower of Hell. Oke guys, sekarang kita udah ada di dalam game Roblox Tower of Hell-nya, di dalam servernya ya adik-adik. Dan di sini aku udah menjadi karakter yang paling baru banget, yaitu karakter si bacon ceweknya. Dan di sini kita bakal cari aja server yang kosong ya adik-adik. Wah, di sini juga kayaknya banyak banget server kosongnya. Kita bakal join aja ke dalam servernya guys. Let's go. Nah guys, sekarang kita masuk dalam game-nya ya adik-adik. Sekarang aku bakal coba untuk loncat ke atas, ataupun di sini aku bakal mencari ya adik-adik orang-orang yang mungkin aja aku bakal coba say hi kepada semua orang yang ada di sini. Dan kelihatannya di sini ada banyak banget bacon ya adik-adik. Coba kita balik sini dulu say hi, and sambil bilang say hi sambil kita nyari-nyari juga ya adik-adik. Gak ada yang salah juga sih. Guys, kita bakal aduh ya ampun jadi bubur lagi. Udah guys, kita bakal cari lagi aja ya adik-adik. Kira-kira apakah yang bakal terjadi nih guys kalau misalkan kita loncat dulu ke atas? Tapi sebentar guys, aku punya sebuah pemikiran gimana kalau kayak oke guys, dan sekarang kita udah ada di next rondenya ya adik-adik. Sekarang kita bakal langsung aja guys ya. Tadi kan kita udah hi ke semua orang yang ada di sini. Mungkin kita harus untuk menarik perhatian orang-orang yang kayak gini guys ya. Biasanya suka ngebully bacon itu ketika kita sudah sampai di atas ya guys ya. Biasanya orang-orang yang skinnya bagus itu mereka suka gak terima guys kalau misalkan kita lebih menang ya adik-adik. Yaudah guys, kita bakal langsung aja try hard ya adik-adik ya. Oke, wow, ini stage apa cuy? Oh my god, itu bisa loh ke situ loh. Gak bisa cuy, gak bisa cuy. Let's go. Meskipun karakter aku bacon, tapi aku bakal tetap bisa menang ya adik-adik. Let's go. Wow, ada si bacon juga di depan kita nih. Kita susul aja ya adik-adik. Ayo lo, mau kemana lo? Ayo. Waduh, namanya Nobita bagus juga ya cuy ya. Oke, waduh agak pusing juga cuy. Kalian pusing gak adik-adik ngelihatnya? Oke deh guys, kita bakal fokus dulu aja. Hop. Waduh, hampir ya cuy. Oke cuy, tenang dulu cuy. Hop. 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 Let's go. Kita tinggal ke atas lagi guys, sedikit lagi ya adik-adik. And then kita bakal lihat guys ya, apakah di sini ada orang yang benar-benar ngeselin banget ya guys ya di server ini. Oke, please jangan sampai jatuh cuy. Let's go. Oke. Nice, tinggal 2 stage lagi cuy. Oke, biasanya aku lewat sini sih. Hop. Tinggal berapa stage lagi nih cuy? 1, 2, 3, 4. Hop. Ternyata Bacilus masih jago ya guys ya. Meskipun Bacilus sudah lama banget guys ya. Aduh, kita harus pelan-pelan dulu deh cuy. Kita
Bentar, kita lepas ini dulu ya cuy ya. Oke, wah ini adalah stage yang sulit cuy. Bentar ya adik-adik, hop, hop. Hati-hati cuy. Oke, hati-hati adik-adik, hati-hati adik-adik, adik-adadik, adik-adik, adik-adik, teradik-adik, aduh, aduh, waduh. Waduh, kita harus berhati-hati ya adik-adik. Kita hati-hati aja ya karena kita udah di paling yang atas ya guys ya. Bentar. Oke, kita bakal langsung aja guys. Kita bakal langsung aja loncat ke atas. Dan apakah Bacilles berhasil menang cuy? Menang lawan siapa tapi ya adik-adik? Di sini kita kan udah sampai ke atas ya adik-adik. Berarti di sini kita udah bisa melihat satu persatu orang-orang yang ada di bawah sini adik-adik. Kita bakal lihat ya guys ya, apakah di server ini ada gak ya orang-orangnya. Tadi aku udah klik hai-hai gitu sih, tapi kayak gak ada yang peduli gitu. Dan di sini aku memenangkan apa? Memenangkan lencana newbie cuy. Berarti aku benar-benar newbie banget ya. Yaudah kita bakal aku freestyle. Yaudah deh, kita kesini dulu ya adik-adik. Kita bakal cari guys ya orang-orang yang ada di sini dan mereka ngapain ya adik-adik. Orang-orang yang ada di sini kita bakal cari. Mana nih orang-orang yang jatuh ya adik-adik? Hai. Hai. Wah guys, sepertinya player-player yang ada di sini nggak ada yang peduli dengan kehadiran aku cuy. Sedih banget ya adik-adik. Aku bakal coba lagi ya guys ya. Aku bakal tryhard lagi buat nanya-nanya orang yang ada di sini cuy. Bentar ya adik-adik, kita bakal cari ada orang nggak ya adik-adik di sini. Bentar. Ya oke, kayaknya oke-oke sih. Guys ya, dari sini sih baik-baik semua ya. Kita bakal tanya aja deh orang yang diam. Kita bakal tanya si Ryu ini. Wah, orangnya udah pada ke atas loh. Ini ada cowok nih, ada cowok nih. Ada cowok nih cuy. Pas banget nih. Wah, banyak banget lagi beacon-nya. Oke, kita bakal tanya aja ya. Hai. Kita bakal tanya namanya siapa. Itu George. Oh, sama Zoe. Oh my god. Oh my god guys. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Waduh, apa katanya? Just play to the game. Oh my god cuy. Langsung dibilang startup bacon cuy. Wah, ini mah bakal seru guys. Kita bakal kejar aja. Oke. Wah, di sini juga ada cewek cuy. Ada cewek ini guys, namanya Eve ya adik-adik. Hai. Kita bakal tanya deh guys ya. Kebetulan tadi jatuh juga. Kenapa katanya? Ya ampun, katanya startup bacon. You can play cuy. Waduh, katanya what a poor. Waduh. Wow. 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 You arrogant banget guys, orangnya sombong banget ya adik-adik. Orang yang lagi chill di bawah. Mana kalau misalkan kita ajak race aja ya adik-adik. Gak usah basa-basi aja 3 ronde gitu kan. Kita bakal lihat ya adik-adik kalau orang ini. Tergis kali, ada yang tahu ke karakternya di cuy. Bentar, hey girl. Wah dia kayak buang ini, buang muka banget ya. Hey girl, you want to race? Ya bakal mau ya guys ya, karena kita karakternya kan sangat diremehkan ya. Dengan skin-skin yang kayak gini pasti dia bakal mau ya. Bentar, kita bakal lihat nih cewek ini ngejawab apa. Wow, skinnya kayaknya mahal banget ya ini adik-adik. Coba kalian komen ya adik-adik, menurut kalian ini berapa guys rating untuk skinnya dan ini berapa mahal ya adik-adik. What's wrong katanya? You wanna race? Aku gak mau lawan cowoknya guys ya. Bahaya kalau lawan cowoknya, kita lawan ceweknya aja yang belagu. What's wrong katanya apa? Hey, waduh, yang ngebelain cowoknya cuy. Come here with me. Oke, okay. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Oke, you wanna race? Kita bakal, oh ada yang mau juga. Tapi aku kan mau ini ya guys ya, yang sombong kan orang ini mah baik ya, si Izana ini. Jadi deh kalau kayak gitu adik-adik, come with my girl katanya. Oke, okay, oke, okay. Let's race right now. You count. Oke, okay, you count, you count. You count. Kamu hitung, kamu hitung. Yaudah guys, kayaknya udah bau ya adik-adik. Let's go guys, kita bakal langsung aja lari cuy. Oke guys, kita bakal langsung aja ya. Kayaknya dia udah ngitung juga. Yaudah guys, kita bakal coba tryhard ya adik-adik. Kita bakal buktiin kalau bacon ini bisa ya adik-adik. Oke, ini stage hijau. Oke, loncat. Oke, tenang, tenang. Oke, loncat sekali. Loncat mundur, loncat lagi. Tenang adik-adik, tenang. Doain aku ya Bacilleser. Semoga aku bisa menang adik-adik. Oke, tenang adik-adik. Please, kita harus bisa menang ya adik-adik untuk kita bisa membuktikan ke orang-orang yang sombong ini. Oke, di sini aku pelan-pelan aja ya adik-adik karena di sini bahaya banget. Tenang. Oh, hampir-hampir. Oh, buletannya cuy. Oke, tenang adik-adik. Meskipun aku adalah bacon girl, tapi aku tetap langsung aja loncat ya adik-adik. Tetap imut-imut gitu kan. Aduh, aku inget guys, di sini shortcutnya tapi ayo deh kita bakal pakai loncat tekan aja di sini. Oke, lanjut guys. Kita udah berapa, tinggal stand berapa lagi ini? Tinggal 1, 2, 3, 4. Tiga stage. Waduh, ini siapa cuy yang beli kayak gini? Aduh, ini kalau kayak gini susah cuy. Tapi udah deh guys, kita bakal trying to be cool aja ya adik-adik. Kita bakal mencoba untuk lebih keren aja ya. Tenang maksudnya. Aduh, aku jadi gagap lagi. Guys, kita bakal lanjut mundur aja. Kita tenang. Wah, orangnya di bawah cuy. Ternyata orang yang mau ngalahin aku aja di bawah cuy adik-adik. Menurut kalian gimana ini? Aduh, ini kemana ya adik-adik? Bentar, ini dari sini kemana cuy? Gelap banget lagi. Mana banyak banget kabut adik-adik. Bacilleser, kasih tahu aku dong. Kayaknya ke bawah deh. Ke bawah gak sih adik-adik? Lihat tuh. Iya bener, oke, oke. Udah, kita bakal loncat miring aja guys ya. Please jangan sampai jatuh. Please, ini susah banget coy. Oke, kita hati-hati dulu ya, karena kita udah di paling atas adik-adik. Jangan sampai bikin blunder. Oke, loncat sekali lagi. Oke, nice. Wah, waduh. Hampir. Loncat. Oke, kita bakal loncat miring lagi. Tenang, tenang, loncat lagi. Adik-adik, please doain aku adik-adik. Semoga aku bisa menang coy. Aku udah lama banget gak main Tower of Hell lagi. Tapi seru banget
banget coy. Kita bakal coba orang yang sombong ini, kita bakal kalahin dengan sangat cepat ya adik-adik. Tenang guys, aduh ini stand-nya lokal lagi. Sedangkan lokalnya juga gak kelihatan. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Tenang deh, tenang. Yaudah deh, kita bakal lihat ya guys ya. Dan di sini juga si Bocolos nonton coy. Bang, semangat bang. Jangan sampai kalah ya bang. Iya, Bocolos, gak akan kalah, tenang. Oke guys, kita bakal loncat aja ya adik-adik, tenang. Di sini adalah stage yang sangat meresahkan ya adik-adik, karena kalau kalian sampai salah langkah di sini kalian bakal meninggoy coy ataupun jatuh ke paling bawah. Oke, tenang. Oke, di sini aku loncat aja deh. Nanti biasanya kayak di depan suka orangnya udah mulai nempel-nempel coy. Mentang-mentang aku di sini stage-nya chat lokal, jadi pergerakannya lambat banget. Wow, let's go. Bacon berhasil menang, mengalahkan orang yang sombong yang skinnya sangat mahal banget ya adik-adik, di atas 100 Robux. Tapi di sini aku bisa buktiin ya adik-adik, meskipun skin kita gak terlalu bagus, dan buat kalian Bacon juga gak usah khawatir guys, lihat masih jago ya adik-adik. Meskipun aku pakai skin Bacon cewek kayak gini, tapi tetap menjadi juara yang pertama adik-adik. Oh my god, wah dia kayaknya lagi struggle juga di bawah coy. Berarti kalau kayak gini skornya adalah 1-0 ya adik-adik. Yaudah guys, kita bakal naik ke bawah, kita bakal lihat guys, dan bakal tungguin sampai dia bakal ngedeketin aku coy. Kira-kira dia bakal ngomong apaan ya adik-adik? Guys, di sini aku sedih banget guys. Ternyata kemenangan aku sama dia gak dianggap guys, dan dia menganggapnya skornya baru 1-1. Tapi di sini aku tidak menyerah adik-adik. Untuk orang itu bikin minta maaf sama kita ya adik-adik. Kita bakal tantang lagi aja 1 ronde lagi. Apakah yang bakal terjadi? Parah banget guys orang ini ya adik-adik. Oke guys, tadi kita udah masuk di dalam ronde yang terakhir coy. Ya ampun, doain aku ya Bocilancer, dan kalian nonton videonya sampai terakhir, dan jangan lupa juga like biar aku bisa menang mengalahkan orang ini. Lihat guys, orangnya udah mulai ngitung gitu ya adik-adik. Udah guys, kita bakal langsung aja tryhard tadi adik. Oh my god, let's go. Oke guys, kita bakal, wah ini stage kuning adalah stage favorit aku ya adik-adik. Kita bakal langsung aja loncat ke sini, dan kita bakal tenang. Waduh, kita dapat lokal lagi. Waduh, tapi ini lokal favorit aku ya adik-adik. Meskipun lokalnya sangat sulit banget, kita harus benar-benar jeli banget kalau di stage ini adik-adik. Karena aku dulu waktu masih belajar main game Starbucks Tower of Hell ini, aku sering banget meninggoy di sini adik-adik. Waduh, please jangan sampai kalah. Waduh, orang itu terus-terus aja guys ngejek aku guys, ngehinain aku mulu coy. Bisa-bisanya ya adik-adik orang itu ngomong seenaknya. Liatin aja adik-adik, dia nggak tahu kalau dia lagi berhadapan sama siapa ya adik-adik. Oke guys, kita bakal langsung aja guys lewat laser-laser ini coy. Loncat ya. Loncat, let's go. Tinggal berapa lagi guys? Oke, ini tinggal dua langkah lagi adik-adik. Dan di sini aku bakal pengen banget guys menciptakan rekor tercepat. Oke, loncat. Oke. Loncat lagi. Waduh, ini stage apa coy? Aduh, aku inget banget guys, di stage ini aku bisa shortcut. Nah, tenang guys, kita main tenang aja adik-adik. Jangan rusuh adik-adik ya. Karena kunci kemenangan kalau lagi rush adalah harus tenang adik-adik. Oke, kita udah di dalam stage yang warna coklat. Apakah Bacilas bakal mencetakkan rekor menjadi yang tercepat di dalam game Roblox Star Rafael ini mengalahkan orang sombong ini? Ayo dong guys, like video ini guys, dan share juga ke sahabat kalian biar aku bisa menang, dan langsung aja Bacon gak akan dibully lagi coy. Ayo let's go. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tenang, pelan guys, kita bakal lanjut lagi. Wow, wah ini mah guys, aku udah tenang sih, ini tenang sih. Tenang. Oke. Adik-adik, apakah aku bakal menang atau tidak? Aduh, deg-degan banget. Kayaknya aku freestyle dulu deh di sini guys ya. Kita bakal tulis dulu advance, dan kita bakal finishin, dan kita bakal bilang ke orang itu ya guys ya, kalau kita emang deserve untuk menang, padahal dia nggak menang tapi dia ngaku kalau ini adalah draw ya. Let's go guys ya. Aku udah menang adik-adik dengan skor 2-0 sebenarnya, tapi dia nggak terima ya adik-adik, malah jadi 1-1. Dan dia apa katanya bilang kayak gini coy. Bentar guys, aku finishin dulu aja kali ya. Bentar, aku mikir dulu adik-adik, apakah kita langsung finishin aja atau kayak gimana ya adik-adik. Guys, kayaknya aku mau minta maaf ke orang ini guys ya. Aku bakal suruh dia untuk minta maaf sama si Bacon ini. Dan kira-kira guys ya, kalau dia udah minta maaf, kalau dia gak mau minta maaf, aku bakal minta tolong ke Bacilancer untuk join ke server ini dan bakal diserbu. Liatin aja, mereka gak tahu kalau komunitas Bacilancer dan juga grup Bacilancer ini sangat kuat dan solid untuk melindungi orang-orang yang dibully ya adik-adik. Oke guys, kita bakal tunggu aja di sini, dan kayaknya dia gak akan bisa sampai sih. Yaudah, aku bakal langsung aja ke bawah ya adik-adik untuk bilang sama orang ini. Oh my god guys, akhirnya kita menang juga. Dan ini orang datanya sangat ngeselin banget. Kita bakal bilang gitu, sorry bro, I win, please
say sorry to Bacon karena kamu bilang Bacon itu miskin. Atau Baci Laser bakal kesini nyerang kalian semua. Baci Laser, apakah kalian setuju kalian untuk join ke aku dan langsung aja guys langsung marahin mereka berdua ini? Kayaknya dia mau minta maaf gak ya? Oh my god, dia langsung bilang what? Ya ampun, it's your community, yes. Baci Laser adalah komunitas yang melindungi Bacon kalau dibully. I'm so sorry for saying that. Ya ampun guys, seneng banget guys. Orangnya langsung minta maaf coy. Oke, gak usah khawatir. Let's go be friend. Ayo kita jadi teman aja ya. Jangan bully Bacon lagi. Oh my god, Baci Laser. Ternyata dua orang ini langsung takut guys pas aku bilang mau ngelapor kalian, Baci Laser. Jadi yaudah deh guys, terima kasih adik-adik. Coba menurut kalian siapa lagi guys yang harus aku nyamari dalam game apa lagi ya adik-adik? Apakah di dalam game Tower of Hell lagi, Hari lagi online dater, ataupun orang yang suka ngebully Bacon? Kalian komen ya adik-adik. Wah, ini dua orangnya guys langsung loncat-loncat. Jadi terima kasih Baci Laser dan sampai jumpa di next video. Bye-bye. 'Cause I can fly, I can fly. I can fly.